Kenapa segitu doang kemampuan lu? Udah. Kalau ilmu lu masih cetek, jangan sosoan lawan gua. Gaya lu. Udah. Gak usah emosi, biarin aja. Tahu. Awas tuh anak. Bisa tahu siapa gue. Deh, cabut udah, deh. Udah, ayo. Aduh, Li. Udah dong lu manyunnya. Tahu. Kayak pantat ayam, tahu enggak? Gue malas ah belajar silat di perguruan itu. Ada lagi enggak perguruan lain? Tahu deh. Pasti ada lah. Nanti kita cari-cari lagi, ya. Duh. Siapa tuh, Li? Bos gue. Bos gue suruh balik ke bengkel. Oh, Pak Bos. Yaudah, gue cabut dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa kabarin gue aja. Oh iya, lo mau gue anter gak ke tempat kerja lo? Gak, emang gue anak TK. Harus diantar-anterin. Deh, gue cabut dulu. Ya. Yeah. Bye. Si, tunggu. Si, pelan-pelan si. Lagi lu kenapa sosok jadi jagoan sih? Udah tahu kagak bakal bisa menang lawan Bang Zapra. Dilawan lagi. Apain sih? Lo ngapain liat-liat sih? Enggak sih, itu mata kamu kayak bunga baru mekar. Banget bunga baru mekar. Ya bangun. Ayo ih. Aduh. Bang Alang. Oh, kenapa tuh? Wah, tahu ini mah. Tante Sisi habis mukul Abang ya. Tahu aja lo, Bang. Bukan. Bang Galang dipukulin Bang Japra. Bang Japra? Kenapa tuh, Bang? Jadi tadi Bang Japra itu gangguin Tante. Si sok jagoan ini, ngebelain Tante. Ya udah, kena hajar. Ngapain pada bengong sih? Ali gak bikin gara-gara lagi kan sama Bang Japra? Iya, Tante. Iya, Tante. Iya, itu maksudnya Ali gak ngerjain Bang Japra. Gitu, Tante. Tapi kalian ingat, jangan ceritain kejadian ini ke Mbak Salma. Karena Tante gak mau Mbak Salma makin cemas mikirin Ali, oke? Okay? Siap, Tante! Tante! Aduh, Den Ali kemana sih kok gak pulang-pulang? Alhamdulillah akhirnya pulang juga. Biar kembaliannya nggak apa-apa. Ambil aja, Pak. Biar kembaliannya, Bang. Udah, nggak apa-apa. Oh iya, makasih, Bang. Yeah. Aden dari mana? Lama banget mainnya. Maaf ya, Pak Mamat. Banyak urusan tadi. Pak Mamat deg-degan nih. Udah gak apa-apa, Den. Sekarang Aden buru-buru masuk deh. Iya, udah santai aja, Pak Mamat. Ayahnya Rehan sama Ibu Galak datang. Iya, belum, Den. Tapi, Kak. Pak Paki pulang. Masuk. Pak Paki pulang. Ayo, Den. Masuk. Ayo, Pak.
buka pintu dulu, Pak. Ya. Ayah udah pulang. Ayah beliin kamu makanan kesukaan kamu. Aduh. Perut aku. Waduh, bisa berabe nih. Kalau ayahnya Rehan lihat luka pukulan di perut. Perut kamu sakit. Coba sini ayah lihat. Buka ya. Enggak. Ayah. Udah hilang rasa sakitnya. Mungkin gara-gara tadi pengen BAB enggak jadi. Oh, kirain kenapa. Wah, Dodol. Den, itu popcorn, jagung. Jagung, oh saya tahu, jagung peletak-peletok. Kalau Dodol yang Ryan pengen cicipin. Pak, maaf Pak, kayaknya Den Rehan habis kecelakaan, jadi suka ngebleng Pak. Itu efeknya Pak. Gitu ya. Nah, Rehan, maafin ayah ya, karena ayah udah ninggalin kamu tadi. Habis ayah ada keburu janji sama teman ayah. Gak apa-apa ya. Maafin Rehan juga, kadang-kadang masih agak-agak pusing. Tetap aja ayah ngerasa bersalah sama kamu. Karena ayah ninggalin kamu dan gak bisa nemenin kamu terus-terusan. Yaudah kamu istirahat. Ayah mau ganti baju dulu, ya? Jagung dodol. Maaf. Untung aja, Den. Aman. Ayahnya Rehan baik banget ya, sama Rehan. Banget, Den. Seneng banget kayaknya. Kalau punya ayah, kayak ayahnya Rehan. Aduh. Ujang nih.